Lanjut lagi teman-teman di Infection Free Zone. Di last episode, seperti yang kalian lihat ya, kita udah punya rumah gede banget. Sampai 204 orang ya bisa menampung. Dan akhirnya mood kita happy nih, 40% efisiensi. Jadi rencana kemarin guys, gua mau bikin killbox ya. Makanya di sini nih gua sudah mencoba bikin killbox kecil aja kayak gini. Karena gua nggak tahu ya ini bakal berhasil atau enggak. Jadi sementara kayak gini guys, simple banget. Ada tempat masuk, tapi orang-orang bakal ngeslow ya karena ada barbed wire. Ini ternyata ngeslow guys, ngeslow orang atau zombie. Dan ada turret-turretnya. Nanti turret ini dipakein assault rifle semua ya. Artinya sekarang guys, kita tinggal tunggu swarmnya datang ke sini. Kira-kira berhasil nggak nih ya? Sebenarnya gue pengen bikin kayak gini guys, bikin tembok lagi jauh gitu ya. Jadi tersisa satu pintu masuk. Cuman kan harus ngancurin ini nih, bangunan banyak banget ya. Kalau mau bikin tembok terluarnya nih, jauh banget. Dan bakal lama kayaknya guys, makanya gue bikin simple kayak gini. Kalau ini nggak berhasil guys, ya mau nggak mau ya, kita bakal pasang tower sebanyak mungkin nih di tempat-tempat yang sering diserang ya. Pertama di atas sini kan, sama di samping kanan sini, dan di bawah sini nih. Kalau misalkan musuh dari sini tiba-tiba nggak ke sini, ya udah kita bikin killbox lagi di bagian sini, atau bikin tower sebanyak-banyaknya aja, paling gitu sih. Dan untuk produksi kayak tool factory, terus chemical plant ini udah gue bikinin ya. Sama satu lagi nih, weapon factory kita sudah ada 4 guys. Jadi makin cepet ya, bikin AK-nya makin cepet. Oh iya, aku belum assign ini ke apa guard. Nah itu, silakan. Kalian harus defend ya. Kita nggak tahu horde-nya datang di mana. Tuh ada satu guys. Mereka menuju ke sini ya. Tuh. Kayaknya berhasil untuk bagian atas. Cuman, gue nggak yakin bagian bawah ya. Nanti kita lihat. Tapi ternyata untuk malam ini nggak ada ini, nggak ada horde-nya. Ya udah kita kerja lagi. Aku sambil ngumpulin ini ya. Nih kita kumpulin lagi. Nanti kita bikin double wall guys. Bikin double wall. Tapi wall yang ini, yang satunya tuh, yang fortified. Tuh yang fortified ya. Kita mulai dari sini aja mungkin guys. Tapi loh, ini kan ada farmingan. Gimana kalau farmingan ini kita pindah ya? Iya, kayaknya farmingan ini bakal gue pindah ke sini. Atau gini dulu guys, kita bikin tembok lagi manjang ke sini. Ah itu khusus farming, khusus farming. Gimana? Bisa lah ya. Berarti gini, kita perlu pintu sih ini. Fortified gate. Nah bisa gitu kan? Nyamping nyamping. Aku mau bikin dia nyamping kayak gini. Tuh satu kayak gitu. Ini untuk masuk ya. Tapi lah gimana cara ininya baliknya ya? Jauh banget mutar ya. Betul juga ya. Nanti yang ini kita jebol guys. Kalau udah jadi ya temboknya ya. Yuk yuk kita akan langsung mulai expansion. Seberapa gede ya guys? Segitu dulu ya. Bolehlah segitu dulu. Aduh nggak bisa ada rumah ini. Ini harus dihancurin sih. Iya sih guys, ini harus dihancurin dulu. Oke, kita tunggu sekalian deh yang ini deh. Semoga bisa ya. Ini bangunan yang nggak bisa dihancurin kan kemarin. Nggak jelas ini guys. Ternyata guys, killbox yang nggak berhasil, mereka tetap aja nyerang ini loh. Tuh lihat tuh, tetap aja nyerang ini. Harusnya ya, bagian atas bisa lah ya. Iya nih, kita perlu bikin satu lagi guys. Atau perbanyak tower. Ya udah kalau gitu gini aja ya. Untuk bagian sini kita perbanyak tower dulu. Oke oke, kita perbanyak tower dulu guys bagian sini. Minimal kita sudah punya satu kill box ya di bagian atas. Ini dia teman-teman, saatnya kita coba nih. Horde-nya pas banget datang dari sana ya, menuju ke bawah nih. Semoga mereka ke sini semua nih. Kayaknya iya guys, mereka menuju ke sini ya. Tuh banyak banget loh. Aduh, yang ini dihancurin temboknya. Nggak tahu guys, kayaknya nggak berhasil deh. Agak susah ya bikin killboxnya ini. Berarti yang jelas di sini kita harus berbanyak tower sih. Nih nggak 100% berhasil. Eh bentar, ini belum gue masukin loh. Belum dimasukin ke bangunan. Jadi nggak 100% berhasil ya. Tuh hancur lagi guys, padahal udah dibangun ya.
Jadi kesimpulannya teman-teman, killbox kayak gini tuh nggak terlalu efektif ya, kecuali arahnya datang itu pas banget nih di sini, pas banget. Jadi mereka bakal kesini kan? Paling kita bakal bikin double wall sama perbanyak turret ya. Nah ini salah guys nih, lihat nih, ini nggak bisa masuk ternyata orangnya. Bener nggak sih? Tapi ada orangnya loh di dalam sini. Tulisannya tuh no pet. Ah ini nih no pet. Tapi ada orangnya loh. Jadi gimana guys? Biarin aja kali ya. Ada orangnya kok. No pet itu nggak tahu, nggak paham maksudnya apa. Nggak bisa keluar gitu. Masa sih? Coba gue pencet 0. Ah bisa kok itu, bisa keluar tuh. Tuh dari situ dia. Keluarnya dari sini malah ya. Oke, berarti ini nggak jadi dulu teman-teman. Kita cancel. Mending bikin double wall ya. Ini aja tadi udah diserang ya. Apalagi kalau gue bikin sampai sini, malah kita perlu ngedefendnya jauh banget. Kayaknya nggak worth it deh. Oke, double wall deh. Minimal double wall dan tower. Kayak gini kali ya. Nah, kayak gini guys. Jadi kita kasih space sedikit. Kayak gitu untuk orang jalan. Atau mau ditaruh tower. Tuh bisa ya, kalau mau taruh tower yang metal. Yang fortified juga bisa nih kalau mau naruh tower. Tapi nanti dulu, mending ininya dulu, temboknya dulu ya. Yang fortified. Fix, bakal lama sih ini. Kita progresnya mungkin sedikit-sedikit dulu ya. Sedikit-sedikit dulu. Aduh, ada mobil lagi. Guys, gak bisa tuh ada mobil. Aduh, harus dibersihin dulu. Nih, harus dihilangin dulu ya. Bentar-bentar, ini kita maksimalkan, oke. Jadi aku bagi orangnya, ada yang builder, ada yang scavenger untuk ngancurin ini. Oke, hari kedua guys. Kalau kalian lihat ya, makananku udah banyak banget loh. Berarti, bisa aku kurangin nih yang masak nih, kebanyakan yang masak. Iya, kekurangan ya. Mungkin nol aja ya, karena kita ada efisiensi 40% ya. Betul guys, itu dia yang mempercepat ya. Nih, aku bakal invite lagi orang. Kok all squad return? Sorry, salah ya. Aku bakal invite lagi orang. Biar kita nambah orang. Senjatanya juga nih. Sudah berlebihan banget nih. Jadi kita malah kekurangan towernya guys sekarang. Kekurangan towernya loh. Habis ini gue bikin tower ya. Incoming transmission. Ah, ini nih. Langsung aja ya kita invite. Berapa banyak? Ada 28, oke. Cukup jauh. Kita suruh dia datang sendiri ya. Nah, gitu. Kayaknya aku perlu ini deh, jadikan sebuah bangunan itu menjadi warehouse. Bisa nggak ini? Nggak bisa, udah mau hancur ya. Nggak bisa lagi kalau udah dihancurin. Ya paling dibikin pintu satu lagi guys, di sini biar cepet ya. Ya udah boleh, di situ satu pintu lagi. Untung bisa ditimpa kayak gitu ya. Oke, sudah mulai kelihatan. Artinya dari atas ya. Kayaknya iya guys, dari atas. Semuanya akan ke sini ya. Oh iya, kalian lihat nggak? Aku mencet nih. Aku mencet satu, maka sekuat 1 2 3 ini kepilih guys. Kalau dua yang ini. Ternyata bisa diatur ini hotkey-nya loh. Jadi kalian tinggal pilih mau berapa sekuat, mau dijadikan hotkey berapa nih. Misalkan gue pilih 6 ya. Pilih semua 6, terus kontrol tekan angka. Misalkan kontrol 3. Nah, ini gue pencet 1 kepilih yang ini doang, 2 yang ini, kalau 3 seluruhnya, guys. Jadi kalian cepet nih kalau mau manuver ya, 1 ke sana, 2 ke sini, atau semuanya mau balik. Ya udah, tekan 3. Atau mau dibagi 2-2 ya. 2-2 nih bisa juga. Bebas. Simple jadinya. Ini swarm-nya udah muncul, guys. Ini tower-nya ada 6 ya. Tapi isinya kan banyak ya. Oh, yang ini gak ganti senjatanya. Dia masih pakai pistol loh, guys. Masih pakai pistol. Coba nggak apa-apa yuk. Kita lihat dulu ya. Oh, lihat guys. Ini aman nih. Kayaknya kita tinggal perbanyak tower aja nih. Nggak perlu bikin killbox ya. Perbanyak tower aja ya. Sama double wall aja, nggak usah perlu bikin killbox sebenarnya. Tuh, cuma jebol satu guys. Dengan musuh sebanyak itu. Oke, berarti
tiga sudut ya kita bakal bikin. Nih, sudut pertama di sini udah nih, udah banyak banget kan? Nanti di sini ya. Kita perbanyak tower di sini. Ah, di sini ada lagi nih. Tuh, ada lagi tuh. Di sini udah aman. Oke. Ya udah. Strateginya udah bener, kita perbanyak tower. Tuh, gua tambah 3 lagi. Langsung aja kita akan semua bikin builder. Sisanya baru ya, mungut-mungut barang. Tapi yang jelas bakal lama, teman-teman. Terutama tembok ya. Oh, ternyata fortified gate itu 6 loh. Kapasitas orangnya 6, guys. Kalau ini kan 3 ya. Darahnya 4500. Ini 15.000. Wah, oke. Ini bisa di-upgrade nggak? Kita coba upgrade bisa nggak? Kalau bisa di-upgrade kan enak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Coba. Oh, tidak bisa, teman-teman. Jadi harus dihancurin dulu, baru dimasukin lagi. Nggak apa-apa. Nih, udah jadi nih. Udah jadi. Sekarang aku bisa lanjut nih. Nah, kita bikin kayak gini. Double ini nggak? Double pintu nggak ya? Nah gitu. Oh iya, bentar. Jadikan guard dulu ya. Paling kita bikin gini aja. Nah kayak gini, guys. Aduh, nggak bisa nih. Ini belum hancur, teman-teman. Sama ini loh, guys. Ini nggak bisa dihancurin. Jadi tembok kita nggak bisa ngebangun dong kalau gini. Nggak bisa nih. Nah ini kita hancurin ya sekalian. Ini di repair. Oke. Masih banyak yang harus kita lakukan, guys. Cukup banyak. Gak apa-apa, orang baru udah mau masuk. Hehe. Jadi makin banyak ya orang-orangnya kita nih. Lumayan ya, dapat 18 tuh, 18 orang baru. Tinggal kita tunggu aja nih, rumahnya bentar lagi bersih. Oke, udah datang swarmnya dari bawah lagi. Ah, betul, dari bawah lagi, guys. Kita udah tambah 3 tadi ya. Berarti ayo squad 1 ya, balik ke sini. Kita akan defend semuanya di sini. Oh, ini udah hancur nih. Ada akan nih di sini. Ambil yuk satu orang ke sini. Ke sini terus balik ke warehouse ya, biar dimasukin. Aku lupa setting ini, guys. Kita sekarang perlu bikin ammo ya. Nih, aku mau bikin ammo nanti di sini. Makanya aku bikin 4. 1, 2, 3, 4. 3 produksi senjata. 1 bikin ammo. Gimana ya? Kalau kita bikin juga kayak ini, guys. Nih, sniper, shotgun. Bikin semua gimana? Oke, aku coba bikinkan 1 sniper, 2 AK, 1 ammo. Gitu dulu kali ya. Yuk, kita lanjut yuk. Ayo, kerja kalian. Kumpulin barang. Ternyata masih belum bisa, teman-teman. Ada tiang listrik. Ada brick, banyak banget. Ah, itu sudah, kumpulin aja ya. Yaudah, kumpulin dulu. Di bagian sini kayaknya nggak ada deh. Bisa nih kalau mau dari sini dulu. Dari sini dulu ya. Kira-kira tengahnya di mana, guys? Di sini kah? Nggak harus tengah banget ya. Yaudah, di situ boleh. Terus ya, kalau untuk yang research, ini udah kelar semua, guys. Nih, jadi semuanya sudah gua bikin ya. Kecuali yang makanan nih. Satu tempat untuk bikin kaleng makanan. Nah, ini belum gua bikin sih. Nggak ada tempat lagi soalnya. Ini, nih yang research, itu udah nggak perlu lagi, guys. Kita nggak ada lagi yang harus di-research. Aku bisa nolkan aja ya. Iya, di-nolkan aja, guys. Paling gini, kalau mau bikin, nih kita pindahin ini, kita di-adapt. Karena shelterku kan udah 2 nih, yang gede banget nih. 1 yang ini sama yang ini. Nah, itu gede banget. Jadi ini bisa kita ganti ya. Kita ganti. Jadi research centernya nggak usah ada orang. Weather forecastnya boleh 1. Ternyata itu masuk ke kategori scientist ya. Oke. Okay.
Lah kok dari sini guys? Ternyata ada yang jebol. Diriku nggak ngelihat, ternyata di sini jebol. Eh kok nggak bisa di repair ya? Wah parah ini. Masuk dari sini semua mereka. No, gimana guys? Aku nggak bisa ngebangun nih. Gara-gara ini ya. Oh gara-gara ini nggak nampak jadinya. Udah ada kontrak dulu lah, nggak apa-apa. Oke, saatnya kita tabrak. Tuh. Dia ngejar ini ya. Ngejar kita ya. Nah, ditabrak dah. Kita pancing sebagian yang di sini bikin-bikin dia ini ya, kepancing ke sini dulu. Biar yang ini bisa nge-defend. Nah gitu, jadi aman bagian sini guys. Pancing dulu ya. Bisa gini juga caranya ya, dipancing aja kayak gini. Nih pancing deketin kayak gini. Mereka bakal ngejar kan. Nah pancing kayak gini guys. Tuh. Oke. Harusnya aman teman-teman. Tinggal ini dihancurin dulu. Aku mau bikin tembok lagi. Tembok lagi ya. Yang ini juga, yang ini dihancurin. Oke, udah gua tambah jadi berapa nih? 3 5 7. 7 tower lagi ya. Sama yang ini ya, semoga cepet nih mendekonstruk ini. Aku mau bikin temboknya, guys. Nanti jadinya kayak gini, guys, kurang lebih. Gua punya ide gini ya, pintunya itu yang di luar aja, yang ini nanti nggak usah ada pintu untuk sementara ya. Nah ini bisa dipindahin ke sini nanti. Rencananya gitu, tapi ini bakal lama sih. Kita tunggu dulu ya. Sekarang kendalanya adalah kayu guys. Wih progresnya ternyata cepet loh. Sehari udah gini ya. Sehari udah gini guys. Jadi kita perlu kayu banyak banget nih. Karena tadi fokus mereka itu ya masukin brick terus masukin metal. Sekarang aku mau ngambil kayu ya dari sini-sini nih. Kita bersihin lagi ya. Nih, udah lumayan. Oh, sekarang dari atas. Tapi bukan swarm ya. Kayaknya untuk malam ini aman ya guys. Nggak ada swarm. Jadi cuma sedikit gitu doang musuhnya. Nah, ini nih. Ini udah gue ilangin ya. Jadi tekniknya ya, biar enak ngebangun pintu. Pintu yang ini, yang gate kayak gini. Mending ditaruh ini dulu guys. Ditaruh wall dulu. Nanti di upgrade. Jadi rapi. Nah, ini juga nih. Ini harusnya dihancurin dulu. Ya udah kita hancurin ya. Nanti kita ganti. Kecuali yang ini loh. Aku nggak tahu nih. Ini nggak bisa hancur. Ngebug lagi gamenya. Udah nggak apa-apa. Oh ini udah bersih nih. Ah udah bisa nih tercover semuanya ini. Oke. Sudah. Tinggal dikerjain doang guys. Jadi semuanya bisa dibilang sudah kebangun ya. Tembok yang keduanya. Tower nih bisa nih kalau mau nih ditambah tower di sini bisa guys. Oh dari sini swarmnya. Aduh kita pindah dulu yuk. Pindah dulu ya. Nah ini tembok yang baru kita mau bangun udah mau dihancurin lagi sama dia. Masuk dulu. Yang ini oleng guys. Dia dari luar loh. Oh enggak dari luar ya. Gue kira dari luar tadi jalannya. Bukan masalah ya kalau yang kecil kayak gitu. Kecil banget jumlahnya. Jadi aman. Terus gini guys. Kalau kalian lihat nih. Aku udah punya sniper kan. Jadi beberapa. Gue kasih sniper ya. Biar jangkauannya gede banget. Masalahnya ya. Gedung nih. Penghalangnya nih. Gedung ya. Gedung gede kayak gini. Tuh itu menghalangi. Nanti gedung-gedungnya kita buang deh. Di sini masih harus ditambah tower lagi sih. Bentar. Kita fokus ke builder dulu. Oh, ini dia. Oke, kita cicil dong kalau gini.
kita cicil nih mereka nih. Ah, ini nih banyak nih. Eh, jangan-jangan ini tuh apa lagi hujan, makanya mereka keluar ya. Gua baru sadar loh. Harus sadar. Kita fokus ke guard aja, ke guard aja. Sorry, salah. Hampir aja kita salah strategi. Yang gua bingung itu ya, mereka ini mau kemana loh? Nah, ini jalan aja terus. Ternyata nyerang ini dia. Nyerang turret yang tengah. Udah, aman ini. Tuh. Aman, guys. Seperti biasa ya, pasti jebol. Gak apa-apa kok. Tinggal dibangun ulang. Ini nih. Padahal kita lagi progres ngebangun. Jebol lagi gara-gara mereka ya. Oke, untung bisa dikonekin yang ini. Jadi intinya nggak perlu gilbok, guys. Kalian bisa perbanyak aja tower. Perbanyak tower, pasangin ini assault rifle, udah. Dan doublein wall ya. Paling jebol satu. Doang sih. Nah, aku tambah dua. Masang towernya dikasih space ya, guys. Nanti kayak yang itu tadi. No pet katanya, nggak tahu. Walaupun maksudnya nggak tahu apa itu. Oke, kita tambah 4. Dan kalau gue perhatikan, guys, gamenya makin nge-lag loh, semakin banyak orang. Semakin kayak berat-berat gitu. Kita perlu orang lagi ya. Oke. Invite. Kita perbanyak orang, guys. Guys, ini hampir selesai semua tuh. Jadi, tetap ya. Tetap kita bikin double aja nih pintunya. Ya sudah, kita bikin double aja, guys. Tidak apa-apa, dibikin double. Di sini ya. Tuh, udah banyak banget nih kayunya. Jadi, gedung yang di sini udah hilang dia, guys. Sudah hilang. Sampai 134 loh guardnya. Tapi belum gua atur semua loh. Ada yang belum gua setting ke ini ya, assault rifle ya. Sambil gua cek-cek nih. Siapa tahu ada yang belum. Kayaknya ya defense kita paling kecil itu di sini, guys nih. Di sini dikit banget towernya. Karena ada gedung ini. Nah, ini horde-nya dari sini ya. Oke. Sebentar, kita akan atur dulu. Kumpul aja semuanya di sini. Semoga mereka ke sini ya. Kita pancing, guys. Gak pancing loh mereka. Coba gue taruh orang di sini. Biar mereka gerak ke sini. Oh, gini. Kita bawa mobil. Kita bawa mobil, guys. Bisa nggak mobilnya keluar dari sini? Oh, bisa. Kalau mobil aman aja, guys. Nah, kayak gini kita pancing. Kita pancing ke sini. Kita bagi dua ya. Karena defense di sini masih kecil banget. Kalau di sini mah udah banyak banget tuh. Terbantai mereka, guys. Bener, kita harus tambah di sini ya. Rumah ini loh masalahnya. Ini ketutupan rumah nih. Aku nggak bisa ngebangun tower. Tambah towernya di luar ya. Hehehe. Untung banget di sini bisa gue taruh tower. Gue tambah 3. Cukup sih ini. Oh, wave kedua. Ada wave kedua ternyata. Oke, kita pancing dulu. Nah, kayak gini, guys. Kan enak kalau mereka menujunya ke area sini. Defense-nya banyak banget. Oh, ini dimasukin di sini aja deh orang-orang. Dimasukin di rumah ini aja ya. Kecuali mobil jangan ikut mobil. Ah, udah pagi, guys. Udah pagi. Tuh, aman ya. Jadi sementara kalau untuk defense yang kecil kayak gini, kita bisa ini ya, masukin squad. Begitu. Oke, lanjutkan lagi ya. Kita masih punya 2 pintu sama 3 tower yang belum. Ayo. Jangan lupa, guys, kita harus mengumpulkan barang. Oh ya, dibersihin area ini ya, biar kita bisa enak nembaknya. Nah, gitu, guys.
Kalau kalian perhatikan guys, ini udah mau penuh loh. Tuh, warehouse-ku kepenuhan. Ah, kepenuhan guys. Oke, oke. Pas banget ya di akhir hari. Kepenuhan warehouse-nya. Nah, ini udah kelar tuh. Tuh, semuanya udah menggunakan AK. Kecuali tiga ini ya. Ini besok sih baru kelar. Oke, terakhir teman-teman. Aku udah tambahin lagi ya. Beberapa tower. Langsung aja guys, kita akan build semuanya ini. Harusnya bisa kelar dalam waktu sehari nih. Kayunya dan bahan-bahan yang lain udah maksimal. Udah banyak banget. Oke, tuh gue suruh builder. Sisanya akan ngumpulin barang ya. Coba guys, kita lihat. Selesaikah dalam satu hari? Ternyata nggak kelar guys. Cuma sekitar ya 50% mungkin ya. Ini sih sampar lagi nih. Sekarang dari mana horde-nya? Belum diatur. Astaga, sorry. Belum ke guard semua ya. Nih, kita jadikan guard dulu semua. Tuh, ini aja guys, kekurangan. Jadi aku harus tambah orang lagi ya. Kok all squad return? Kita harus invite lagi. Oke. Tuh kan jebol gara-gara gua ini. Gua nggak kasih guard. Ternyata dari sini, teman-teman. Gua kira dari bawah ya, ternyata dari sini. Tuh, tetap aja jebol, guys. Nggak bisa, guys. Tidak bisa. Kayaknya ya, musuhnya itu ya, semakin banyak kita orang guys, semakin banyak juga. Dan selesai juga guys, tinggal senjatanya nih, senjatanya ya. Karena banyak yang masih belum full tim menggunakan assault rifle. Masih kebagi-bagi ya guys, jadi di satu tower ada satu doang nih, ada yang nol, ada yang satu, jadi kebagi-bagi. Terus gini guys, masalah utamanya sekarang adalah peluru nih. Peluru. Jadi musuhnya makin banyak, tower kita makin banyak kan, nembakin peluru tuh makin cepet habis. Sekarang sisa 30. Aku cuma bikin satu doang. Di mana ya? Ah ini nih, aku cuma bikin satu doang yang peluru. Jadi untuk sementara gua bikin dua nih, dua produksi peluru. Ini dua biji ini produksi AK ya. Sniper rifle nggak gua produksi dulu ya. Segini dulu ya teman-teman untuk gameplay di Infection Free Zone. Jadi kali ini tembok kita udah double dengan dilengkapi tower ya di sekelilingnya, satu killbox sederhana yang cuma berfungsi di satu sisi doang. Di sisi lainnya nggak ngaruh guys, musuhnya tetap ngancurin tembok. Terus gini guys, kayaknya gue nggak bakal banyak episode deh untuk mainin game ini. Pertama, jumlah orangnya itu semakin banyak orang makin nge-lag gamenya. Sekarang udah 300 ya, udah kerasa banget. Ya ini karena masih early access juga ya teman-teman. Nih masih versi 0,2. Masih 0,2. Masih lama ya menuju versi rilis. Jadi mungkin ya kita coba survive aja sampai 100 hari dulu nih. Untuk versi yang 0,2 sekarang ya. Masih ya 12 hari lagi guys. 12 hari lagi. Karena secara konten juga ya. Semua research udah kelar teman-teman. Tuh udah bisa dibikin semuanya ya. Kecuali bangunan untuk medical care. Sama bangunan yang food reservation ini nggak gue bangun ya. Kayaknya nggak terlalu berguna deh untuk sekarang ya. Ya mungkin di next episode kita coba explore-explore aja ya. Explore-explore. Terus mungkin gue bikinkan pabrik untuk bikin senjatanya nih. Itu ya. Sampai ketemu.